hujan je, baru lepas hujan ni. Pak Long ada tetamu di belakang sana tu. Nanti Pak Long tunjuk kampar. Siapa yang main ke kebun abah ni? Jom, Pak Long nak pi ikut jalan ni lah. Jalan tanah tak boleh nak ikut. Tu. Ah, ini dia jalan. Jalan ni agak jauh sikit. Tapi elok. Tak apalah, kita pi jalan ni. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Cik Pak Long, apa khabar? Terima kasih banyak-banyak kerana hampa mai tengok di channel Kebun Abah. Terima kasih juga mai ke Kebun Abah ni. Ni antara apa penonton-penonton Kebun Abah macam hampa juga. Tapi Cik Amir kebetulan mai lalu ke rumah Pak Long ni, dia tengok video yang lepas ni. Yang mana Pak Long ajaklah siapa-siapa yang nama ambil daun pisang, nama ambil daun apa? Rumput nampil, main sini mai. Alhamdulillah. Nak runtuh lah, nak kena buat lain. Jom. Mai dari mana ni? Saya mai daripada Kuala Lumpur. Duduk Kuala Lumpur? Ya, tapi ada tugas sikit dekat Pekan. Alhamdulillah, kita PM tepi Pak Long. Ada respon baik. Kebetulan duduk tengok, duduk balai-balai mesej. Dia setiap malam tu Pak Long minta maaf ke apa, kadang-kadang apa komen tu Pak Long tak dan nak balas. Pak Long ada masa-masa untuk balas. Jadi kalau kita setiap masa duduk tengok, tak ada kerja. Lepas daripada kita post video tu, ambillah masa lebih kurang sejam untuk layan. Hak mana lebih pada tu, esok pula. Kok mana pun insyaAllah Pak Long akan balas. Mah, kita tunjuk dululah kebun apa. Ni lah kawasan hak tak terang mana tu. Besar tak terang mana, dia satu ekar. Ni, cik, ada 200 ekar. 200 ekar, ini adalah tanah kurniaan. Kan tanah kerajaan. Kerajaan bagi dekat rakyat. Okey. Jadi orang yang berkelayakan tu dapat lah. Macam Pak Long ni, Pak Long bukan 06, Pak Long 02. 02 kena beli. Jadi dapatlah ni satu ekar. Kalau tengok di kawasan ni tak ada orang buat. Tak ada orang buat kebun. Sebab tu bila kau show kat Pak Long belah. Lembulah apalah. Tak ni aduh. Oi, lagi tinggal tali. Yeah.
dah. Dah bergakak elok dah ni. Nanti kita pun dah duduk. Lagi mau kita ni lah. Tengok je. Ni kepala dah, dah naik akak lah. Kita himpun dalam ni dulu. Okay. Kita perlu selesaikan pun. Ni semua dah jadi lah ni. Ni dah cerita sikit lah sambil tadi dah tunggu kat JM ni. Bila kita nak tanam, kita kena tanam sini. Untuk apa unik kan? Biar tidur sini dah bang. Tidur sini. Semua ni kena ni. Setiap dia punya ni, dia keluar akar baru. Ni keluar akar baru. Tu yang dia naik macam ni. Kalau kita tanam macam ni je, dia ni akan naik macam tu je lah. Ni dia peluang untuk tumbuh banyak tu, dia lebih sikit. Lebih peratusan. Okey, peratusan dia lebih. Kalau cangkuk ni? Ni saya pula. Okay. Palung cangkuk sekarang. Dah, palung cangkuk dah apa? Palung tahu tak mana ada. Ni dia ni. Tak mau bagi naik dah ni. Tak mau bagi naik dah. Kena pacok dulu kalau nak bagi kat ayam. Dia tak makan. Makan copa lah. Ni cik, bukannya Pak Long tanam sebulan dua bulan lepas tak naik. Pak Long dah kat mesin banyak kali dah sebab tu tak naik. Kalau biang kat dia ni, dekat sama tinggi dengan kita dah ni. Nah, start tanis lagi. Ambil-ambil kutip. Ni ada lagi tak? Ni Andi lah. Ni lah. Banyak palung tanam itu ni. Lebih kurang 100 lubang lebih. Satu lubang ni buah 2-3. Jadi kawasan ni dulu kita kena. Tak lagi, tak cukup lagi kita cabut yang besar. Yang ni pun boleh ni. Misi semua tak dan. Ini ni 2 hari misi besar ni. Lepas tu hujan. Kalau sambung pula esok tang tu. Aduh. Ha, ni dah panjang dah. Macam tu dah kerja kebun. Memang kerja tak habis. Ada nampak golok tadi tak? Golok. Cik, mai. Ni uput napier Pak Chong. Yang Pak Long tanam awal-awal dulu. Pak Long nak bagi satu perdu ni. Mai, Pak Long nak cangkul. Taruh pun tak buat apa lah. Ha, ni lagi bagus ni. Sudah. Ya, cik ni. Ha, ni kalau nak kerat, kalau tak mau kerat boleh nak peka buat balik ya. Ya.
Saya kita berisi. Ya. Uy. Sudah ubi tu. Sebab tu Palong offer pada hampa semua yang mau benih Napier. Kalau hampa tak mau ambil, macam ni lah jadi dia. Hak tadi tu. Bila dah jadi macam ni, susah dah kita nak buat keluar. Ya. Okey. Yo. Puai hati. Ada lagi tu. Kalau hampa mau lagi selain dari CMM sini, Palong boleh offer lagi mungkin 2 orang lagi kot. Dah tak habis ke orang? Tak habis banyak pun. Ha, tu ada orang perdu lagi. Tak belah sana pun ada lagi. Jom kita bawa hak ni dulu, kita pergi perisik ni dulu. Tak cukup lagi kita ambil lain. Go. Ni satu jenis. Memang Palong tunjuk satu lagi jenis rumput Napier yang lain. Yang ni. Ni jenis lain. Ni. Yang ni lain. Ni semua lain. Ni jenis apa? Pandan. Tapi minta maaf banyak-banyak, Palong tak dapat nak bagi hak ni. Bak ni Cikgu Tempur dah booking. Tak ada masalah. Ha, hak ni bagi lah. Oh. Cikgu Tempur hak ni bagi. Aduh. Bagi satu. Bagi masak. Ha, bagi masak. Bagi masak. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Pisang ni makan terus ni. Pisang berangan rasanya. Ah, tapi jadi ni kecil-kecil tapi banyak. Palong tunjuk. Ada pokok pisang lah ni. Kebetulan musim hujan macam ni memang tengah keluar buah. Tapi pokok ni pokok jenis besar. Cik, Palong nak bagi hadiah hari. Tu nampak tu? Pokok ketung. Ketung ayam. Ketung ayam. Okey, ketung ayam ni Palong akan kerak-kerak. Kita ambil lebih kurang panjang ni. Balik nanti Palong dah cuba dah cucuk tu di tanah. Bakar jadi. Bubuh dalam polybag dulu. Kita semai dulu biar dia naik dulu pucuk akak baru ubah. Baru bawa dulu lah. Ni Palong nak bagi. Ni ha, cik. Palong bagi yang bas-basnya. Bukan anak ikan, cik. Dia batang ni nanti balik cucuk ah. Oh. Hai. Nah, tengok ada lagi. Ha, kecil-kecil tak payah. Kita ambil besar. Dia boleh besar macam ni batang dia ni. Mai pan, cik. Tunjuk. Ni. Kalau boleh tanam tidur lagi bagus. Tanam tidur, setiap tidur ni dia akan naik tinggi. Tinggi, tinggi, tinggi. Bila naik naik tinggi ni, lentokkan dia. Lentokkan dia, ha, tak gini naik. Jadi kita tak perlu tanam banyak-banyak. Bila dia ukur kan, lentok macam tu dia naik. Jom. Kebetulan dah ada orang mai, Palong nak tanya Cik Mai. Hak duk tengok dalam video, dengan hak mai sini tengok Palong sendiri sama dah Palong. Yang pastinya Pak Long nampak berbeza sebab daripada video yang kat YouTube tu dia nampak kurang sikit, tapi bila main kurang apa? Kurang kurih ke apa? Tak ada, rupanya main sini handsome macam. Oh ya 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 ya. Ambil kena main, ambil kena main. Ambil kena main tengok dia. Ah Pak Long tengok. Apa dia lagi nak pergi ah? Apa dia lagi nak pergi ah? Allah. Jom jom kita berisi ni. Kita ambil yang boleh buat balik lah, yang elok lah, yang tak elok tu tinggal sini. Dia tak sesuai bubuh apa batang Napier tu dalam ni. Kalau bubuh dalam ni tak, dia bocok. Kita tukar, kita buka. Kalau nak bagi gundi Pak Long. Ni sini ni. Bukan makanan ni. Cetok lah tu. So lapik dua lah. Boleh kot, boleh kot. Kemas kot. Kemas kot. Lapik dua. Bismillah.
Ah, itu bulan ni. Tak apa, tak apa. Dengar cakap macam orang Kedah. Ya, saya orang Kedah tu. Saya orang Kedah. Ya. Kebetulan. Orang Letak. Orang Letak. Kalau orang merebuk kat kereta ni. Lama duduk kumpul. Lama dah hampir 12 tahun. Weh, lama dah. Tapi telur tak boleh tukar. Masih Kedah lagi. Pak Long duduk sini. Mungkin apa yang baru tengok Pak Long. Pak Long sebenarnya dah 23 tahun main duduk di Pahang ni. Pak Long memang kahwin dengan orang Pahang, maklum orang Pahang. Jadi tak susah pun main duduk di sini. Kita cakap ya dalam lorat kita. Kita cakap ya dalam bahasa ibunda kita. Tak ada masalah. Sebab di sini ada orang Terengganu, ada orang Kelantan. Orang Kelantan lagi lah. Di mana-mana saja mereka akan cakap dalam bahasa mereka, dalam lorat mereka. Bangga dengan lorat masing-masing. Jadi ingat capi tu. Ni nak tanya Jack Man, ada yang belah lembu kambing lah? Oh, sebenarnya saya tak ada lah belah. Cuma ada adik ipo mengusahakan lembu. Oh, ada yang salam kat dia. InsyaAllah. Ini Pak Nama Gia. Alang-alang dah mai sini, Pak Long nak tanya. Koko tengok ni kan. Koko ada cadangan apa-apa nak bagi kat Pak Long. Alhamdulillah. Ikhlas-ikhlas. Habak tak elok pun tak apa. Apa yang Pak Long kena buat lagi? Sepanjang pemerhatian saya tengok Pak Long agak committed dengan mengerjakan kebun. Cuma pandangan saya lah. Mungkin boleh consider juga sekadar work-life balance. Erti kata lain, keseimbangan antara keluarga dan juga kebun. Kadang-kadang kita ni agak ke depan dengan kebun, kita risau lah. Rumah kita tu tak kecil hati. Betul. Kena pertimbangkan benda tu. Sebab tu, Pak Long sebenarnya bawa Mak Long main sini seminggu sekali ataupun dua minggu sekali. Cumanya Pak Long tak buat masuk. Mak Long apa tak pernah tengok kan? Tengok Kak Ngoh kan? Tak pernah tengok kan? Yeah. Kak Ngoh main juga. Tapi mereka tak mau masuk dalam video. Jadi Alhamdulillah, Mak Long memang bagi support kat Pak Long. Ini sebenarnya Mak Long yang tolong carikan tanah ni untuk Pak Long. Pak Long cuma setuju dan Pak Long bayar. Jadi itulah. Kadang-kadang kita cerita di YouTube tu, kita cerita santai-santai lah tentang kebun. Pak Long kalau boleh nak elakkan sikit daripada cerita tentang keluarga dalam ni, sebab dia tak berkait dengan keluarga. Masa Pak Long balik kampung tu, Pak Long cerita lah. Kita jalan, Pak Long bawa pergi jalan-jalan ke seluruh dunia tu. Semua pi, cumanya Pak Long cerita tentang Pak Long dan adik je. Sebab adik tu berkaitan dengan kebun. Abang Long ni, sebenarnya ni Abang Long ni, duduk tengah pegang kamera ni. Apa tak nampak? Okay, terima kasih. Apa lagi yang boleh Pak Long buat? Kalau saya tengok program kebun ni agak maju. Cuma ada ruang lagi lah, boleh dipertingkatkan sebagai contoh secara sistematik perancangan. Mungkin Pak Long boleh consider dari segi short term and long term, which is 1 tahun, 5 tahun dan juga 10 tahun ke depan. Betul. Boleh, Pak Long sebenarnya tak ada perancangan yang rapi lah. Sebenarnya kalau kita tengok sendiri ni. Ni asalnya dulu memang nak buat. Bila kita dah kekurangan bajet, kita pun kisah sebab kita kata pasal macam tak memerlu, bukan prioriti. Bukan prioriti. Jadi terima kasih banyak-banyak lah mai sini. Kau ada apa nanti WhatsApp Pak Long, nanti Pak Long bagi nombor telefon. Apa yang tak mai ke kebun Abah, Pak Long minta maaf. Pak Long tak dapat nak bagi nombor telefon tak apa. Sebabnya sepanjang Pak Long buat kebun Abah ni, banyak dah Pak Long kena tipu. Bila Pak Long jumpa macam ni, dah kenal sendiri, barulah Pak Long akan bagi nombor telefon. Tak maaf banyak-banyak. Alhamdulillah. Baik Pak Long. Tak nak nyeri lah. Saya tak, saya memanjangkan rezeki orang. Allah Akbar. Macam konsep Pak Long juga. Sama. Lima badi je. Terima kasih. Dia minta sampaikan juga lah. Siapa dia padi ke. Nanti Pak Long tak habis ni. Pak Long kena panjangkan ke orang. Jom. Masih. Cik Amir ni Pak Long rasa orang yang keempat kelima macam tu lah yang mai ke kebun Abah ni. Kebun Abah yang tak seberapa, tengok dalam video tu nampak okey, mai sini macam ni lah. Hampa yang tengok channel kebun Abah, terima kasih banyak-banyak kerana hampa mai support Pak Long. Terima kasih juga. Terima kasih. Ni tangan kiri ni. Allah, terima kasih banyak.
Okey, jumpa lagi dalam episod-episod yang seterusnya. Siapa akan buat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.